Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa komputer atau laptop saya baru saja saya restart, dan di sini Discord auto start ya. Baiklah, pada video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara agar Discord tidak terbuka otomatis. Nah, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Nah, jika aplikasi Discord kalian di laptop atau di komputer itu terbuka secara otomatis, untuk menonaktifkan Discord auto start, silahkan kalian buka aplikasi Discordnya seperti ini. Nah, pastikan di sini kalian sudah login ke akun Discord kalian. Kemudian silahkan kalian klik di bagian ikon gear di sini. Lalu silahkan kalian klik pada Windows Settings. Nah, di sini ada Open Discord dan Start Minimize. Nah, di sini silahkan kalian nonaktifkan. Nah, pengaturan Open Discord di sini dalam keadaan aktif, di sini kita matikan seperti ini. Nah, maka di sini nanti untuk Windows Auto Startnya sudah tidak akan terbuka otomatis saat menyalakan laptop atau komputer pertama kali. Kemudian di sini tinggal kita close saja jika tidak ingin membuka aplikasi Discord. Nah, kemudian untuk mencobanya silahkan kalian restart laptop atau PC kalian, apakah Discord auto startnya masih berjalan atau tidak. Demikian video tutorial kali ini tentang bagaimana cara agar Discord tidak terbuka otomatis, atau tentang cara menonaktifkan Discord auto start. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nada Hero.